Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin Wa'alaikumsalam wa Senang sekali saya bisa berada di Masjid Agung Kamping ya pagi ini. Uh, puja puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salam selalu semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bermajelis ilmu. Semoga setiap langkah kaki yang kita tujukan untuk bermajelis ilmu diganjar dengan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan nama saya Tan. Saya bergabung dengan sebuah yayasan pembina mualaf atau hit yang mungkin Bapak Ibu bisa melihat kami di channel Graha Mualaf. Yayasan Pembina Mualaf Atau Hid ini berpusat di Surabaya, dan Alhamdulillah saya mengelola wilayah yang di Jakarta. Kami mempunyai visi dan misi yaitu membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan melalui jalur perang pemikiran. Jadi kami memang menempuh atau apa namanya membawa sebuah kajian atau ilmu yang disebut dengan kristologi. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar kristologi, ada yang mendengar Pak? Ada yang tahu kristologi Pak? Belum ada yang pernah dengar? Belum ya? Kristologi, kristologi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi yang disebut dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam agama Nasrani. Tuh, ngapain kita belajar posisi Yesus atau Isa masih di agama Kristen perlunya apa gitu ya nah, Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya bahwa masih ada yang namanya upaya-upaya pemurtatan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia dimana dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Kristen mereka mengajak orang-orang yang di luar Kristen untuk masuk ke dalam agama Kristen. Uh, Bapak Ibu pernah mendengar masih ada upaya pemurtatan seperti itu? Masih ya? Oh masih. Baik kalau masih berarti saya lanjut Pak ya. Oh. Kalau nggak ada saya berhenti nih Pak. <laughs> Jadi kajian ini memang supaya umat Islam mengetahui ya, mengetahui tentang kekristenan tujuannya supaya ketika kita menghadapi ya ketika ada orang-orang yang datang misalnya atau menuhi, Bapak Ibu ke rumah yang mengetok-ketok pintu rumah, kemudian, makasih. Kemudian, apa namanya, menawarkan atau mengabarkan yang katanya kabar baik atau kabar keselamatan, gitu ya. Itu adalah yang disebut dengan upaya-upaya pemurtatan. Sebelumnya, ingin saya informasikan di sini bahwa setiap warga negara Indonesia itu dijamin haknya secara penuh oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 ya. Setiap warga negara dijamin haknya memilih dan menjalankan agama apapun yang diakui di Negara Republik Indonesia. Ada enam agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Juga mungkin ada yang disebut dengan kepercayaan ya. Namun begitu, setiap uh, orang atau kelompok agama tertentu itu dilarang untuk mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Nah, ini diatur di dalam keputusan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 Tahun 79, di mana disebutkan bahwa mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama itu dilarang. Ya. Cara-caranya disebutkan di dalam bab 3 pasal 4, yaitu cara-cara yang dilakukan dengan cara misalnya door to door, ketok-ketok pintu rumah orang yang sudah beragama, itu tidak boleh. Ya. Ada nanti yang melalui memberikan sembako atau bantuan pangan, yang tujuannya akhirnya menarik atau mencoba mengajak orang untuk mengikuti agama mereka. Yang ketiga nanti mungkin bisa juga dengan cara memberikan brosur atau pamflet atau uh, barang cetakan lain yang juga mengajak orang untuk masuk agama mereka. Itu dilarang oleh keputusan bersama tersebut. Nah, jadi kalau bapak ibu menerima tamu yang seperti itu, bapak ibu sebenarnya sudah bisa melaporkan ke kepolisian ya untuk diproses. Itu bisa jangan hanya diusir. Kalaupun misalnya mengusir, jangan dengan kekerasan gitu ya. Jangan mengusir dengan pentungan gitu, atau gagang sapu gitu. Nanti kalau bapak kejar-kejar orang itu pakai gagang sapu, ada yang foto, masuk koran, nanti yang salah yang mana? Yang pegang gagang sapu atau pegang brosur? Hah? Yang pegang pentungan gitu ya. Nah itu makanya kita harus hindari. Kita tidak boleh melakukan kekerasan jika itu yang disebut melanggar hukum. Nah, namun begitu kita juga harus sama-sama tahu bahwa agama kekristenan, baik itu Protestan maupun Katolik, itu memang diperintahkan untuk mengajak orang untuk masuk ke dalam agama mereka. Itu ada perintahnya di dalam kitab mereka, ya. Ayatnya yang mereka pakai itu ada di kitab mereka di dalam Matius 28 ayat 19. ya. Nanti akan saya ceritakan ada kitab apa aja di dalam kitab mereka. Ayatnya itu berbunyi begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, muridku, murid Yesus maksudnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gitu. Itu perintahnya. Itu oleh orang Kristen, oleh saudara-saudara kita yang Kristen, dianggap sebagai amanat agung. gitu ya. Nah, bagaimana dengan Islam? Kalau Islam itu agama misi atau bukan? yang mengajak orang lain untuk masuk Islam. Iya bukan Pak, agama misi bukan Pak. Oh, pada diam semua, nggak tahu. Islam juga agama misi, ya. Islam juga kita diperintahkan berdakwah baik kepada saudara kita yang Muslim, juga kepada orang yang belum Muslim untuk apa? Untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi di dalam Islam kita diperintahkan hanya apa? Untuk menyampaikan Walaupun hanya satu ayat ya. Kita tidak boleh memaksa orang atau merayu orang untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Dan dalam konteks bernegara dan bermasyarakat, karena ada hukum dan aturan pemerintah yang sudah dibuat, makanya kita juga tidak boleh mengajak orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam kepada orang yang sudah beragama. Jadi kita juga nggak boleh ketok-ketok pintu rumah orang yang sudah beragama kita dakwain masuk Islam itu nggak boleh juga. Tetapi kepada orang-orang yang belum beragama kita boleh malah kita diwajibkan untuk mendawai mereka. Dai-dai kita juga melakukan hal tersebut di daerah-daerah pedalaman kepada orang-orang atau kelompok yang belum beragama itu diperbolehkan. Saudara-saudara Kristen yang mau melakukan tersebut kepada orang-orang yang belum beragama itu juga diperbolehkan. Tetapi kepada kelompok orang yang sudah beragama itu dilarang gitu ya. Ini informasi awal di mana bapak-bapak dan ibu harus mengetahui ini. Jadi ketika nanti ada upaya atau Bapak melihat ada upaya-upaya pemurtatan, Bapak sudah mengetahui lebih dahulu. Jadi bisa mengambil sikap dengan tegas gitu ya. Baik. Nah, uh, kemudian di dalam rangka kita menangkal upaya pemurtatan itu, kita berarti harus paling tidak mengetahui, gitu ya, mengetahui agama kekristenan itu seperti apa sih, akidahnya seperti apa, sejarahnya mereka, terbentuknya agama mereka, bagaimana, sejarah tersusunnya kitab mereka, bagaimana, gitu ya. Nah, saya izin sebentar untuk minum. Alhamdulillah nih. Ini apa? Jaya apa ini? Hah? Jaya kali ya? Oh, mantap ini pun. Nah, saya di dalam Yayasan Pembina Mualaf Tauhid ini, saya diamanatkan menjadi Ketua Litbang ya, penelitian dan pengembangan khususnya hmm. untuk apa namanya? E, membuat aturan-aturan atau membuat pembinaan untuk anggota kami Selain itu saya juga diamanatkan untuk berdebat. Saya diperintahkan untuk berdebat dengan teman-teman yang dari Kristen. Tapi syaratnya kita harus berdebat hanya dengan pendeta gitu ya. Kenapa kita harus berdebat? Bukankah eh, apa namanya? Perdebatan itu konotasinya mungkin kurang bagus gitu ya. Di dalam Al-Qur'an kita Sering membaca bahwa ada ayat yang mengatakan Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab Kecuali dengan cara yang paling baik Ya kan? Berarti kita boleh berdebat dong? Boleh, tetapi harus dengan cara yang paling baik Cara yang paling baik itu bagaimana? Ya yang tidak menimbulkan permusuhan Yang tidak menghina e, lawan bicara kita Dan lagi pula Allah SWT sudah memerintahkan kita Supaya apa? supaya tidak menghina sesembahan orang lain ya karena kalau kita menghina sesembahan mereka mereka juga nanti akan menghina Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pengetahuan ya, jadi kita melakukan perdebatan itu harus dengan cara-cara yang elegan dengan cara-cara tatap muka, dengan cara-cara yang akademis, dengan cara-cara yang ilmiah sehingga kita hanya menyampaikan argumen-argumen yang ada dasar dokumennya tidak boleh asumsi, tidak boleh menyerang pribadi lawan bicara, gitu ya. Tidak boleh menghina agama orang lain, gitu. Itu yang kami lakukan. Minimal saya harus berdebat dengan mereka dua kali dalam setahun. Nah, tujuan kami melakukan perdebatan tersebut tidak lain, tidak bukan adalah untuk edukasi. Buat siapa? Buat yang menonton. Baik yang itu muslim maupun yang belum muslim. Saya sebutnya yang belum muslim. Insya Allah mereka masuk Islam, gitu ya nah sekarang di dalam rangka juga mementingi kedaulatan Islam kami juga melakukan kajian-kajian yang boleh dikatakan memang membahas agama kekristenan tetapi apa yang kami bahas itu semuanya berdasarkan dokumen-dokumen yang resmi berdasarkan dokumen-dokumen yang memang otentik begitu ya sehingga kalau misalnya ada bantahan atau ada sanggahan, itu bisa di, ditujukan kepada yang menerbitkan buku tersebut. Apa yang sering saya atau kami lakukan? Itu kami mengambil informasi malah dari dokumen-dokumen mereka sendiri. Nah, makanya kemana-mana saya bawa koper nih segini nih. Ini isinya kitab-kitab mereka nih, ya. Saya nanti akan perlihatkan. Nih. Nah, ini kitabnya mereka tebal-tebal nih ya, gini ya. Baik, nah nanti sambil berjalan, bapak ibu, kalau misalnya nanti diperlihatkan sebuah kitab oleh orang-orang yang bapak baru kenal, misalnya ya, atau ibu-ibu yang di rumah, misalnya, diperlihatkan kitab seperti ini. Ini ada tulisannya. Alkitab nih, kebaca nggak, Pak? Nih masih kebaca ya, Alkitab ya. Ini adalah yang disebut dengan kitabnya orang Kristen. Ini yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang Kristen dari kalangan Kristen Protestan, gitu ya. Kok namanya Protestan gitu sih? Emang protes? Iya, mereka protes gitu. Dari Katolik mereka protes, sehingga golongan mereka disebut dengan Protestan. Di dalam kitab ini, yang memang paling banyak dipakai oleh saudara kita yang Kristen di Indonesia. Ini memuat tu, uh, 66 kitab atau 66 buku atau 66 surah gitu di sini di dalamnya ya. Di sini ada semacam kayak indeks ini nama-nama kitab yang ada di sini. Dan kitab ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama yang warna hitam ini yang indeksnya warna hitam sampai di sini. Nah, ini disebut sebagai perjanjian baru lama, sorry ya. Ini ada tulisannya begini. Perjanjian lama gitu. Nah, ini tulisannya begini. Ya. Perjanjian lama ini berisi 39 surah di mana kitab di dalam kitab di dalam bacaan lama ini ada kitab-kitab yang disebut dengan istilahnya ada Taurat gitu. Nah, ada istilah Taurat di sini. Juga nanti ada istilah Mazmur. Ya. Kitab ini diyakini apa namanya? disusun semuanya ini disusun ini di abad keempat Masehi, ya. Beberapa kali diadakan muktamar sampai akhirnya disusun menjadi total kitab itu waktu itu ya menjadi sebenarnya total sebelumnya ini lebih dari 66 cuman yang protestan ini terakhir menjadi 66 karena nanti ada perbedaan dengan golongan lain nah yang ini perjanjian lama ini yang indeksnya baru indeksnya merah ini namanya perjanjian baru ya perlu saya informasikan di sini bahwa apakah Kitab suci mereka ini mengajarkan tauhid. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita melihat atau memandang kekristenan, mereka kan agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia, betul kan? Mereka juga mengakui sebagai agama yang berketuhanan yang Maha Esa, betul kan? Islam juga begitu, agama yang lain juga begitu, Hindu, Buddha, Konghucu juga begitu. Semuanya mengaku berketuhanan yang Maha Esa maka itu di Pancasila kita juga mengenal sila pertama ketuhanan yang maha esa, betul ya. Tetapi apa yang mau saya bahas di sini? Ini adalah berdasarkan sejarah dan fakta-fakta bagaimana agama Kristen terbentuk gitu ya. Dan bagaimana teologi mereka atau akidah mereka berasal. Ini yang akan saya uh, bicarakan di sini. Nah, buat informasi tadi yang disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru ternyata yang disebut dengan perjanjian lama ini ini kitab-kitab ini berasal dari kitabnya orang Yahudi ya kitab orang Yahudi itu namanya adalah ini kitab ini bernama Tanakh T A N A K H ya tulisannya begini nah ini Tanakh ya Tanah ini yang tadi men, apa yang menjadi perjanjian lamanya orang Kristen ini adalah kitab sucinya orang Yahudi ya di sini mereka mengenal juga yang namanya Torah nah, ini jadi Tanah itu singkatan Torah Neviim Ketuvim Torah itu adalah yang disebut dengan lima kitab Musa nama kitabnya kejadian keluaran imamat bilangan ulangan nggak usah dihafalin pak ya yang kedua, kelompok yang lain adalah Nevi'im. Nevi'im itu yang disebut dengan kitab nabi-nabi. ya Nevi'im. Nevi, kita kenal dengan kata nabi. Nabi, nevi sama aja. Nevi bahasa Ibrani. Kitab nabi-nabi itu yang menceritakan tentang kisah nabi-nabi itu ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar itu ada yang namanya Nabi Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Nabi kecil itu nanti ada yang namanya Ayub, Yunus, Hagai, Habakuk, Maliaki, ya macam-macam. Terus kemudian kelompok yang berikutnya adalah Ketuvim. Ketuvim itu yang namanya kitab-kitab atau tulisan-tulisan orang bijak, termasuk juga tulisan Nabi-Nabi. Nanti ada kitab-kitab yang namanya Masmur. Nah, Masmur kita kenal dengan sebutan Zabur di Quran, ya. Kemudian nanti ada kitab namanya Pengkhotbah, Amsal, Kidung Agung, Ratapan, dan lain-lain. Total semuanya ini disusun, dikumpulkan menjadi kitab yang namanya Tanakh. ya. Ini kitabnya orang Yahudi yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya, berarti sebelum ada Nabi Isa alaihi salam. Disusun oleh orang-orang Yahudi ketika mereka sudah kembali dari pembuangan Babel di Babilonia ya di Babilonia kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani ya tulisannya seperti ini mungkin nggak kelihatan dari tempat bapak duduk nih bahasa Ibrani ini adalah yang disebut dengan bahasa Semitik sama dengan bahasa Arab jadi yang namanya bahasa Semitik itu ada Ibrani ada Ar Aramaik ada Arab, itu disebut dengan bahasa-bahasa Semitik. Bangsanya juga disebut dengan bangsa Semitik. Kenapa Semitik? Diambil dari nama anak e, Nabi Nuh alaihissalam yang pertama, yaitu Sem, ya, bangsa Sem menjadi bangsa Semitik. Itu orang-orang Yahudi, Aramaik, Arab, ya, atau orang-orang sekitar Timur Tengah, gitulah. Nah, kitab ini yang disusun tadi kira-kira tahun 450 sebelum Masehi dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, gitu ya. Nah, ini kitabnya namanya Kitab Septuaginta. Disusun atau diterjemahkan kira-kira di abad ketiga, ya. Kira-kira dari tahun 270 sebelum Masehi sampai tahun 132 sebelum masehi, ya dari Ibrani ke bahasa Yunani. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh namanya Raja Ptolemy II. Raja Ptolemy II itu adalah raja berasal dari dinasti Ptolemy di Alexandria Mesir, ya diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kitab ini beredar terus sampai Yesus atau Nabi Salih Salam itu lahir, bahkan sampai nggak ada bahkan sampai beratus-ratus tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat. Ya. Kitab ini yang sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani terjemahannya itu dikoreksi, ya. dikoreksi oleh bapak-bapak gereja di abad kedua, ketiga sampai abad keempat oleh bapak gereja namanya Origen, Lucian sampai terakhir di abad keempat oleh Hesisius. Dikoreksinya kenapa? Supaya seolah-olah kitab ini berbicara mengenai Yesus ya di kitabnya orang Kristen kitabnya orang Kristen itu disebut dengan perjanjian baru yang tadi ini ya yang ini nih atau bisa saya kasih lihat ini nih nah ini kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru ini yang isinya 27 kitab di sini menjadi segini nih tipisnya nih ya yang ini aja nih Kitabnya orang Kristen ini disusun kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Nah, setelah yang ini dikoreksi, kitab yang sudah menjadi bahasa Yunani ini ini menjadi atau dijadikan Perjanjian Lama. Ini disebut Perjanjian Baru. Ini dijadikan satu begini. Nah, inilah kitabnya orang Kristen. Setelah ini diterjemahkan ke bahasa Latin, ke bahasa Jerman, ke bahasa Inggris dan sebagainya sampailah ke Indonesia menjadi bentuk seperti ini gitu ya. Ini total 66 kitab. Ini yang dipakai oleh orang Kristen Protestan. Sekarang permasalahannya apa? Apa bedanya kitabnya orang Yahudi yang ini dengan kitabnya orang Kristen yang ini? Di mana separohnya ini berasal dari sini? Apakah sama gitu ya? Dalam kebanyakan ayat itu semuanya hampir sama, semuanya hampir sama, kecuali beberapa ayat yang kata-katanya dirubah menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di sini. Jadi seolah-olah membicarakan tentang akan datangnya Yesus di sini gitu lah. Ya, kalau kita di Quran kan juga sering membaca bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa nanti akan ada nabi yang akan datang bernama Ahmad gitu lah kurang lebih ya. Di sini walaupun tidak ditulis nama Yesus tapi ceritanya dibuat seolah-olah menceritakan akan kedatangan Yesus di sini. Kenapa bisa begitu? Karena selain daripada terjemahan di sini sudah dirubah-rubah, yang di sini banyak mengutip dari sini, gitu. kalimatnya gitu, ayat-ayatnya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Yesus sudah apa namanya menggenapi firman yang diturunkan kepada nabi-nabi di sini. Kalimatnya dikutip gitu misalnya. Contoh misalnya, nanti seorang darah, anak darah akan mengandung dan melahirkan anak putra laki-laki yang disebut dengan Immanuel misalnya begitu. Kalimat itu yang di sini diambil dari sini gitu, Ya. Padahal kalau menurut orang Yahudi semua ayat yang di sini itu tidak ada hubungannya dengan Yesus di sini. Tidak ada sama sekali, nol gitu. Semua ayat-ayat yang dianggap atau diklaim oleh orang Kristen bahwa itu sebagai nubuat Yesus, itu semuanya sudah ibaratnya sudah di apa namanya sudah digenapi gitu, sudah terjadi gitu. Jadi kalau nubuat-buat orang Yahudi itu jangkanya bukan ratusan tahun, tapi jangkanya hanya jangka pendek-pendek gitu nubuatnya gitu. Ya, nubuat itu hampir sama dengan ramalan nah gitu. Kalau ramalan itu yang membuat manusia biasa, kalau nubuat itu konotasi konotasinya yang membuat adalah nabi-nabi gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan antara Konsep ketuhanan di dalam kitab ini dengan kitab yang sudah menjadi ini bedanya apa nih? Sebelumnya begini, kalau kitab ini yang sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani diberikan kepada orang Yahudi suruh baca kira-kira mau nggak? Nggak mau, karena perspektifnya sudah berbeda sudut pandangnya sudah berbeda, gitu ya. Nah sekarang yang akan saya bahas di sini. Kenapa perlu saya bahas supaya Bapak-Ibu mengetahui bahwa konsep ketuhanan yang ada di sini berbeda dengan konsep ketuhanan yang ada di sini, konsep keselamatan yang ada di sini juga berbeda dengan konsep keselamatan yang di sini. Ya. Yang terakhir konsep Mesias di sini juga berbeda dengan konsep Mesias di sini. Mesias itu adalah sama juga dengan Almasi, ya. Isa Almasi. Almasih itu bahasa Ibrani-nya adalah Mesias atau Mesiyah gitu. Mesias itu artinya yang diurapi gitu lah. Kalau Almasih di Islam kita mengenal Nabi Isa alaihi salam itu mengobati orang atau bahkan membangkitkan orang mati ya, mujizat yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengusap gitu. Lah. Tapi kalau di bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi, Mesias itu artinya yang diurapi. Diurapi itu gimana maksudnya? Bukan urap yang ada sayur apa, atau parutan kelapa. Bukan ya. Diurapi itu maksudnya kepalanya dibaluri, dibaluri dengan minyak gitu ya. Yang disebut dengan Mesias di dalam orang-orang uh, Yahudi itu ada tiga macam. Ada imam besar, ada raja bangsa Israel, yang terakhir ada nabi. Nabi-nabi juga ditahbiskan dengan cara diurapi. Ini yang disebut dengan Mesias gitu ya. Nah sekarang Konsep ketuhanan Kita mulai buka nih konsep ketuhanan Di kitabnya orang Yahudi ini Konsep ketuhanannya Bisa dikatakan Tauhid Sama dengan Islam Ada ayat ya Yang disebut atau bisa dianggap Sebagai syahadatnya orang Israel Apa itu? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad Itu satu kalimat yang sangat sangat-sangat dihormati oleh bangsa Israel dan dianggap sebagai syahadatnya orang Israel. Bahkan kalau di Palestina, kalimat itu dipakai sebagai azan di sana. Panggilan untuk sholat gitu. Nah, jadi orang Yahudi juga sholat, Pak. Ya, kalau kita lima waktu, mereka tiga waktu, tiga kali. Cuman doanya memang panjang-panjang gitu. Gerakan sholatnya juga hampir mirip-mirip, cuman bedanya kita nggak mengangguk-anggukan kepala aja seperti mereka gitu ya. Nah, Konsep ketuhanan mereka tauhid dengan kalimat Shema Israel Adone Elohenu Adone Ehad. Artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama dengan yang sering kita baca di dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, Kul huwallahu ahad. Jadi kalau di bahasa Arabnya atau bahasa Qur'annya ada ahad, di bahasa Ibrani-nya ada ehad. Ya. Adonai elohenu Adonai ehad kalau yang bahasa Arab kul huwallahu ahad ehad ehad ahad gitu itu sama artinya ya itu konsep petuhanannya kemudian ada lagi ayat yang berbunyi begini Tuhan bukanlah manusia Tuhan bukanlah anak manusia bunyinya begitu ya di surat yang di Quran surat yang sama surat al ikhlas kita sering membaca lam yalid walam yulat ya kan Allah subhanahu wa taala tidak diperanakan tidak memperanakan betul kan berarti kan Allah subhanahu wa taala juga bukan anak manusia bukan manusia berarti sama ini sebenarnya maknanya artinya sama konsepnya sama Tuhan bukan manusia Tuhan bukan anak manusia. Di Islam kita juga sama, ya. Nah, karena di dalam kitab ini mengajarkan ketahuitan, Quran juga mengajarkan ketahuitan, bagaimana dengan yang Kristen? Nah, ini yang menjadi perhatian kita, gitu ya. Supaya jangan sampai kita mengikuti agama yang boleh dikatakan konsep ketuhanannya berbeda dengan yang ini dan Islam. Di dalam Kristen, konsep ketuhanannya yang mana di sini Tuhan dikatakan bukan manusia dan Tuhan bukan anak manusia di kitabnya Kristen yang ini yang perjanjian baru ini tiba-tiba dikatakan Tuhan bisa menjelma jadi manusia yaitu siapa yaitu Yesus gitu ya Yesus atau Isa masih yang kita kenal sosok yang sama itu dianggap sebagai Tuhan oleh saudara-saudara kita yang Kristen dianggap memiliki sifat ilahi gitu ya Walaupun banyak keterbatasan, tetapi itu dianggap sebagai sifat yang 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Nanti ada sejarahnya pembentukan teologi mereka bagaimana, ya. Dan dari mana ide atau gagasan Tuhan itu bisa menjadi manusia berasal, ya. Nanti akan saya ceritakan. Jadi, kalau di sini Tuhan bukan manusia, di kitabnya orang Kristen Tuhan bisa jadi manusia itu sudah berbeda gitu kan nanti kalau kita tanya kok misalnya kita tanya sama saudara kita yang Kristen kok yang Kristen kok Tuhan bisa jadi manusia di sini nggak bisa jadi manusia mereka nanti akan bilang oh yang di sini belum waktunya jadi manusia ya waktunya tuh nanti tahun masehi abad masehi itu biasanya alasan yang dipakai tetapi nanti akan saya buka, nanti akan saya bukakan dari mana konsep Tuhan bisa jadi manusia ya kata Tuhan sendiri dengan kata dewa, bahasa Inggrisnya apa? Sama nggak? Atau beda? Tuhan dan dewa, gitu. Bahasa Inggrisnya apa? God, sama-sama God ya, G O D. Bedanya kalau Tuhan itu G-nya besar, dewa, de de apa G-nya kecil. Gitu. Tapi sama-sama God gitu. Jadi itu indikasi bahwa dari zaman dulu orang mengenal God itu bisa untuk Tuhan yang asli atau Tuhan yang esa, tetapi juga bisa untuk dewa-dewa, gitu ya. Nah, kalau kita mempelajari memang dari agama-agama yang paling kuno sekalipun, itu memang nanti dia akan menurunkan beberapa agama. Maksudnya agama yang menjadi cikal bakal agama yang dikenal di dunia, ya. Pertama mungkin dari agama yang paling kuno itu nanti menimbulkan yang disebut dengan agama Kana'an, tanah Kana'an, Palestina ya, yang dimaksud adalah agama bangsa Israel. Jadi dari agama kuno itu turun menjadi agama bangsa Kana'an, terus kemudian bertransformasi yang disebut dengan Agama bangsa Israel ini dari sudut pandang akademisi ya, dari sudut pandang akademisi. Terus kemudian dari bangsa Israel, agama bangsa Israel ini baru turun menjadi agama yang disebut dengan Judaisme atau agama Yahudi, gitu ya. Nanti ada pecahannya lagi turun menjadi agama Paganisme Eropa. Nah, paganisme, paganisme Eropa ini nanti turunannya ada Paganisme Celtic, Paganisme Jermanik, Paganisme Yunani, gitu. Nah yang Paganisme Yunani ini yang akhirnya mempengaruhi timbulnya agama Kristen. Ya, jadi dari agama paganisme Yunani yang diteruskan oleh paganisme Romawi yang akhirnya mempengaruhi kekristenan. Maksudnya paganisme itu gimana? Paganisme itu artinya apa, Pak? Orang-orang yang percaya bahwa setiap elemen daripada alam semesta ini ada penguasanya. Contoh misalnya, langit itu ada penguasanya siapa dewa Zeus gitu ya laut itu ada penguasanya siapa mungkin dewa Poseidon gitu misalnya nanti ada dewa dewa yang lain kan ada dewa Neptunus segala macam lah nah Orang-orang yang percaya dengan dewa-dewa itu, itu yang disebut dengan paganisme, sistem kepercayaan paganisme. Ya. Sebelum paganisme, nanti sudah ada kepercayaan yang disebut dengan Helenisme. Sebenarnya kurang lebih sama nih, 11-12 gitulah. Uh, kalau yang Helenisme ini dibawa oleh bangsa Yunani ketika mereka menguasai daerah Mediteranian di mana Raja Alexander Agung, ya pernah mendengar ya, Raja Alexander Agung dari Yunani, menguasai daerah-daerah Mediterania yang di situ mungkin ada daerah Babilonia, ada daerah Sumeria, ada daerah Persia, bahkan sampai ke Mesir, termasuk Palestina. Jadi daerah itu disebut dengan daerah area Mediterania gitu ya. Ketika Raja Alexander Agung menguasai daerah situ, daerah itu selama ratusan tahun mengalami era yang disebut dengan era Helenisme. Nah, Helenisme itu apa? 11-12 dengan yang paganisme tadi gitu ya. Helenisme diambil dari kata Helen, nama nama dari dewi anaknya dewa Zeus gitu. Nah, pernah dengar ya Dewa Zeus ya? Oh, nggak tahu. Kalau Hercules tahu nggak pak? Pernah dengar nggak pak? Tahu ya Hercules ya. Hercules itu anaknya Dewa Zeus gitu pak. Hercules ini anak Dewa Zeus tapi lahir dari perempuan manusia gitu pak. Nah, jadi Dewa Zeus ini dikenal atau diceritakan sebagai dewa yang selamitan gitu pak. Selamitan tuh maksudnya apa? Nggak bisa ngeliat perempuan cantik gitu. Lihat perempuan cantik dihamili punya anak Perseus. Lihat perempuan cantik lagi dihamili punya anak Hercules. Itu Sampai 100 anak. Dewa Zeus ini sampai punya 100 anak. Jadi sistem kepercayaan Helenisme itu ini punya apa? Suruk ya? Lanjut ya? Hah? Gimana? Lanjut atau? Lanjut ya? Baik. Nah, sistem kepercayaan Helenisme ini itu yang mempengaruhi bangsa-bangsa di sekitar situ. Termasuk juga bangsa-bangsa Yahudi. Makanya bangsa Yahudi yang menerjemahkan ini itu ditengarai juga sebagian sudah terpapar oleh ajaran Helenisme. Sehingga ketika bangsa Israel hidup di era Bait Suci yang kedua, mereka mempunyai kelompok-kelompok yang juga boleh dikatakan ada yang terpengaruh oleh ajaran Helenisme Yunani. Gitu ya. Itu yang mempengaruhi timbulnya agama Kristen. Nah, sekarang saya kembali lagi nih dari perbedaan yang tadi. Konsep ketuhanan di sini berarti sudah berbeda dengan konsep ketuhanan di sini ya. Karena orang-orang Kristen menganggap bahwa Tuhan atau dewa itu bisa menjadi manusia atau bisa e, punya anak dari manusia. Itu konsep yang mirip dengan konsep paganisme dan helenisme. Konsepnya mirip, itu cuman detailnya mungkin berbeda. <guluh> Karena apa? Karena anak-anak dewa Zeus itu juga disebut setengah manusia, setengah dewa. Kalau Yesus disebut apa? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, gitu. ya Tuhan atau dewa itu kan yang tadi saya bilang gitu ya. Konsepnya mirip, cuman detailnya berbeda. Detailnya dalam Kristen memang jauh lebih baik daripada detail di dalam ajaran-ajaran paganisme dan helenisme. Saya bisa ngomong begini, ini ada buktinya nggak? Ada ada pendukungnya nggak? Ada dokumennya nggak gitu? Ada gitu ya. Saya harus tunjukkan. Gitu. Saya nggak boleh berasumsi gitu. Dokumen atau dokumen pendukungnya malah berasal dari Bible sendiri. Nah loh, bukan dari tulisan-tulisan di luar Kristen. Ini namanya New American Bible. Ini Bible-nya orang Katolik di Amerika. Ya. Ini ada sebuah ayat yang disebut sebagai Yohanes atau John gitu ya. Pasal 1 ayat 1. Ini dalam bahasa Inggris saya bacakan nih ya. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Bahasa Indonesianya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, Ah, nanti ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Islam nanti ada yang mengatakan kalamullah itu ya ini firman gitu Yesus itu disebut seperti kalamullah gitu yang menjadi manusia gitu nah kalau kita Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalamnya ya dengan kun fayakun gitu bedanya kalau di Kristen menggunakan filsafat Yunani bahwa firman Tuhan itu yang menjelma jadi manusia, bedanya di situ, ya. Jadi kalau di Islam kita tidak mengenal Tuhan bisa jadi manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bisa menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, Allah Subhanahu Wa Taala juga bisa menciptakan Nabi Saleh Salam hanya dengan kun fayakun, ya. Di sini dikatakan ada catatan kakinya nih, ayat yang tadi saya bacakan, di sini ada catatan kakinya, yang mana di sini menuliskan apa filosofi Helenistik ya atau diadopsi dari filosofi Helenistik kalau ada yang nggak percaya mau mau maju buktikan silakan. mau ngecek gitu Silakan, kalau ada yang mau ngecek baca percaya ya sama saya ya ini saya udah tunjukkan nih jadi memang konsep ketuhanan kekristenan itu dibentuk karena paham-paham tadi paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Ini mengenai konsep ketuhanan. Konsep keselamatannya bagaimana? Nah, konsep keselamatan di dalam kitabnya orang Yahudi ini, walaupun sudah diterjemahkan menjadi ini, kalimatnya kurang lebih sama, dikatakan bahwa seorang anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya. Seorang ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya. Yang berdosa itu yang mati, gitu istilahnya. Di Islam gimana Pak? Sama nggak Pak? Sama ya, di Islam tidak ada konsep orang menanggung dosa orang lain, betul kan? Yang berdosa itu yang bertanggung jawab gitu. Yang berdosa itu yang istilahnya tidak selamat atau merugi istilahnya gitu ya di dalam bahasa Quran. Yang tidak melakukan perintah dan melanggar perintah Allah itu yang akan mendapatkan resiko menjadi orang yang rugi besar gitu istilahnya. Di sini juga sama, tidak ada orang yang bisa menanggung dosa orang lain gitu. Dan supaya selamat bagaimana? Di sini judulnya bertobat. Ada sebuah ayat, ada beberapa ayat yang judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Ayatnya berbunyi begini, di Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, Kendalikanlah orang kejam, belajarlah berbuat baik, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Ya, baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi artinya kalau dosa yang merah bisa menjadi putih, tidak ada konsep orang menanggung dosa orang lain begitu. Yang bertobat itu yang mendapatkan pengampunan gitu ya. Tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, terutama di dalam surat-surat yang disebut dengan surat-surat tulisan Paulus. Nah, ada yang pernah dengar Paulus? Tahu ya, Paulus ya. Tokoh pendiri Kristen. Jadi yang mendirikan agama Kristen itu sebenarnya bukan Yesus Pak, tapi Paulus gitu. Karena Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya setelah mereka tinggal di apa namanya tinggal di kota Antioquia selama satu tahun mereka itulah yang disebut dengan Kristen. Kalau Yesus yang di kitab empat kitab pertama tidak pernah mengucapkan kata Kristen, tidak pernah mengajarkan tentang Kristen, ya Malah yang diajarkan Yesus itu adalah akidah yang sama dengan Islam. Akidah yang sama dengan kitabnya orang Yahudi ini. Ya, nanti saya ceritakan. Tetapi yang mau saya bicarakan di sini adalah konsep keselamatan yang diajarkan Paulus, yang sekarang diikuti oleh saudara-saudara kita yang Kristen, yang berbeda dengan yang ini, itu maksud saya. Kalau yang di surat-surat Paulus, dia mengatakan bahwa apa? Jika kalian nih, orang di luar Yahudi ini, mengakui atau beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan sebagai juru selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian, kalian nggak akan selamat. Jadi kalian harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan juru selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian. Paulus ini saya ceritakan sedikit ya, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang belum pernah mendengar gitu ya. Berdasarkan cerita yang ada di kitab orang -orang Kristen, Paulus itu sebenarnya orang Yahudi juga. Ya. Dia juga orang Yahudi dari suku Benyamin, bapaknya. Tetapi ibunya dari Yunani. Gitu. Jadi dia orang blaster gitulah, Separuh Yahudi, separuh Yunani. Dia sebelumnya pernah menjadi warga negara Romawi yang kerjaannya sebelumnya itu mengejar-ngejar murid Yesus. Ya, di sini sebenarnya murid Yesus nih. <guluh> Dikejar-kejar untuk apa? Untuk dipenjara, <tuh> untuk disiksa, atau untuk dibunuh. Tetapi ketika yang diceritakan Yesus ini sudah diangkat. Paulus yang sedang mengejar pengikut Yesus ke kota Damsik di tengah perjalanan. Dia mengaku, "Apa mendengar suara, melihat cahaya? Suaranya apa?" Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Gitu. Nah, jadi Paulus itu sebelum mengaku bertobat, mendengar suara itu, dia nama aslinya adalah Saulus. Gitu ya. Nah, ketika dia sudah mengaku bertobat, dia kemudian tidak lagi menjadi kepala tentara Romawi, tetapi dia menjadi apa istilahnya penceramah gitulah, yang malah menceritakan tentang Yesus. Tetapi target jemaatnya Paulus itu bukan orang-orang Yahudi gitu, tapi orang-orang non Yahudi. Ya, jadi kalau Paulus bicara begini, kepada orang-orang Yahudi kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Ya, tetapi kepada orang-orang yang non-Yahudi, kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Ya, sebenarnya kurang lebih sama dengan dengan apa namanya hukum yang kita kenal di dalam Al-Quran gitu ya. Ya, macam-macam. Ada sunat, ada zakat, atau mereka sebut dengan perpuluhan, ada sholat, dan segala macam. Itu hukum Taurat gitu ya. Paulus bilang, untuk orang Yahudi, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ya tetap harus sunat, gak boleh makan babi, eh, apa namanya zakat, mandi besar dan sebagainya. Tetapi kepada orang-orang non Yahudi, Paulus bilang kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Makanya apa? Tidak perlu sunat, semua makanan halal gitu katanya. <laughs> ya, jadi kalau buat orang yang non Yahudi, ya mereka bebas makan apa aja gitu. Dan nggak perlu sunat, tapi perpuluhan jalan terus gitu. Perpuluhan itu semacam zakat lah Nah, jadi sudah ada perbedaan lagi konsep keselamatannya. Kalau di Kitab Yahudi, kalau tidak bertobat, tidak selamat. Kalau yang Paulus, kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mati di atas kayu salib untuk menebus usaha kalian, kalian tidak akan selamat. Beda nggak dengan ajaran Yesus yang ada di dalam kitab-kitab empat -kitab, kitab sebelumnya? Yesus juga mengatakan hal yang sama di sini: kalau kalian umat Israel tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini tidak akan masuk kerajaan sorga. Itu kata Yesus ya di empat kitab pertama, bukan kata Paulus. Berarti apa yang dikatakan Yesus ini sama dengan yang di sini. Kalau Yesus berkata, kalau kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, anak kecil kira-kira konotasinya apa Pak? Kalau anak kecil, tanpa dosa ya berarti ya, polos gitulah ya. Yesus bilang begitu, tetapi Paulus punya ide atau punya gagasan atau punya ajaran bahwa setiap manusia yang lahir itu sudah bawa dosa waris. Dapat warisan kok dosa gitu Pak. Ini ajarannya Paulus nih. Dapat warisan kok dosa gitu. Dosa siapa? Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang dianggap sudah berdosa, makan buah kuldi, itu dosanya menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Jadi setiap bayi yang lahir bawa dosa waris gitu katanya. Jadi kalau bayi lahir tiga hari meninggal terus masuk mana gitu ya? ya, itu memang ajaran baru yang diajarkan oleh Paulus yang tidak diajarkan oleh Yesus. Ini dalam kitab yang sama loh padahal. ya. Kitab-kitab yang menceritakan tentang Yesus itu ada empat kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan sisanya 13 surat dianggap surat-surat Paulus. Sisanya tulisan-tulisan rasul gitu bilang. Nah kalau di sini disebut rasul itu beda dengan istilah kita rasul ya kita sering mendengar kita sering mendengar rasul dan nabi. Kalau rasul di Islam itu adalah nabi yang menerima risalah. Tetapi kalau rasul di sini itu artinya hanya pengikut Yesus gitu ya. Nah jadi sekarang konsep ketuhanannya sudah berbeda konsep keselamatannya juga berbeda ya. Jadi ada ajaran dari Paulus yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus Ya, gitu. eh, itu yang diimani dan diyakini oleh saudara-saudara kita yang Kristen. Eh. Kenapa mereka mengikuti Paulus? Karena Paulus mengajarkan bahwa Yesus yang sudah disalib itu membatalkan hukum Taurat gitu. Itu ajaran Paulus di sini Efesus 2 ayat 15 ya. Sedangkan Yesus mengatakan apa? di Matius 5:17 Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapi, ya. Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan dengan satu iota. Iota itu huruf Ibrani yang paling kecil yang ada di sini dihilangkan, ya. Jadi lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan satu huruf iota dihilangkan. Itu kata Yesus. Tapi kata Paulus dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Nah, bedanya begitu ya. Jadi, ketika ada perbedaan antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus, orang Kristen yang bilang pengikut Yesus, kan jadi lucu gitu. Mereka sebenarnya mengikuti ajaran Paulus, bukan mengikuti ajaran Yesus, gitu ya. Yesus di sini diceritakan dari kecil, udah disunat. Tidak pernah diceritakan Yesus makan babi. Yesus juga puasa ya bahkan Yesus juga apa namanya doanya sujud sujud tuh terus yang diceritakan Yesus yang disalib di sini kalau kita Islam tidak percaya bahwa Nabi Saleh Salam dibunuh dan disalib ya tetapi Yesus yang diceritakan disalib di sini mati dan bangkit hari ketiga itu sebelum apa namanya pas hari pertama dia disalib mayatnya diturunkan dan dikafani gitu siapapun lah yang disalib lah kita percaya itu bukan Yesus ya tapi siapapun yang diturunkan dari salib itu mati di kafanin dibungkus dengan kain putih gitu ya jadi ada lima tuh Yesus disunat kemudian Yesus juga tidak makan babi Yesus puasa Yesus sholatnya sujud kemudian juga matinya di kafani gitu nah sekarang umat beragama apa yang melakukan hal-hal seperti ini Hah? Islam Berarti kita ngikut sunnah Yesus seperti di sini, nah berarti yang sekarang kita lakukan, yang sekarang kita jalankan itu adalah syariat-syariat yang sudah disempurnakan dari syariat nabi-nabi sebelumnya, ya Nabi Saleh salam, nabi-nabi yang sebelumnya yang ada di sini, 25 nama nabi di dalam Quran, ya eh, apa namanya termasuk Nabi Muhammad saw, itu kan yang berubah, yang berubah nih hanya syariatnya. Betul kan? Akidahnya berubah enggak, Pak? Tidak ada yang berubah akidahnya. Akidah daripada nabi-nabi dari mulai nabi Adam alaihissalam sampai nabi Muhammad sampai nabi Muhammad saw semua akidahnya sama. Apa? La ilaha illallah. Ya kan? Qul huwallahu ahad itu sama gitu dengan yang di sini. Jadi kalau begitu kesimpulannya bagaimana? Sebenarnya nabi Isa alaihi salam atau bahkan Yesus sekalipun yang di sini terlepas daripada siapa yang disalib ya. Itu sebenarnya akidahnya Yesus yang diceritakan di sini itu akidahnya akidah orang Islam gitu. Ya, bahkan syariatnya pun syariat yang sekarang kita teruskan. Nah. Oke, okay, jadi tadi sudah ada dua nih, konsep ketuhanan di sini dan di sini berbeda, konsep keselamatan di sini juga di sini berbeda, oke. Okay. Yang terakhir itu ada yang disebut dengan konsep mesias, gitu ya. Tadi saya sudah menyebutkan, orang Yahudi di dalam kitab ini mempunyai konsep adanya mesias, yaitu raja bangsa Israel, yang akan datang, tapi nanti, gitu. Nantinya kapan enggak tahu, pokoknya nanti, gitu, ya. Ada ciri-cirinya dan ada syarat, seperti apa mesias itu, ya, yang dianggap sebagai raja bangsa Israel itu. Orang Yahudi bilang, bahwa Yahudi apa Mesias yang akan datang itu, yang akan menjadi raja bangsa Israel itu, itu harus benar-benar manusia, bukan Tuhan yang turun menjadi manusia, atau Tuhan yang menjelma menjadi manusia, bukan. Harus benar-benar manusia dari benih manusia, melalui hubungan badan gitu, ya. Jadi dia harus benar-benar murni manusia. Yang kedua, manusia itu harus keturunan Daud, raja Daud, gitu ya melalui putranya siapa? Salomo atau Sulaiman alaihissalam. Ya, yang ketiga, Mesias yang akan datang itu dia nanti akan datang ketika seluruh manusia di bumi ini sudah tidak ada lagi yang mengangkat senjata atau dengan kata lain tidak ada perang gitu. Ya. Yang berikutnya bahwa Mesias yang akan datang itu semua manusia di bumi sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Yang terakhir, orang Yahudi bilang bahwa Mesias yang akan datang itu tidak ada konsep datang menyelesaikan misi, pergi, terus datang lagi gitu, bukan begitu. Datangnya cuma cukup sekali gitu. Nah, itu menurut standarnya kitab orang Yahudi. Tetapi orang Kristen yang di sini kan menceritakan Yesus bahwa dia adalah Mesias, dia adalah disebut dengan anak Daud, tetapi dia adalah seorang perawan yaitu Maria, ya sama dengan di Islam, dan di sini diceritakan Maria punya suami namanya Yusuf. Nah, berarti kan Yesus bukan anak kandung Yusuf. Yang menjadi keturunan Daud itu yang Yusuf, bukan Maria gitu. Maria juga keturunan Daud tapi dari jalur anak yang lain, bukan Salomo, yaitu Nathan. Tetapi yang merupakan anak Daud atau keturunan Daud dari Salomo itu adalah yang diceritakan suaminya Maria atau Yusuf gitu ya. Jadi kalau buat orang Yahudi Yesus bukan anak kandung Yusuf berarti disebut dengan anak adopsi kata orang Yahudi mohon maaf bro nggak bisa diterima anak adopsi gitu nah, ya kemudian berikutnya ketika Yesus lahir kan masih ada perang sampai sekarang juga masih ada perang ya di Gaza kita bisa melihat masih ada perang berarti Yesus bukan Mesias yang dijanjikan di sini karena ketika Yesus lahir masih ada perang gitu juga ketika Yesus lahir belum semua orang tahu mengenal Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Sampai sekarang juga masih ada mungkin orang yang belum kenal dengan Tuhan yang Maha Esa, mungkin suku-suku pedalaman gitu kan? Juga di kitab ini dikatakan bahwa diceritakan Yesus sudah datang menyelesaikan misi dengan cara mati di atas kayu salib selama tiga hari, kemudian sudah diangkat dan dipercayakan datang lagi, gitu kan? Konsepnya beda yang di sini, Orang Yahudi bilang mesias itu datang bukan pep, bukan datang PP gitu. Datang cuma sekali gitu. Ya. Nah, jadi itulah perbedaan-perbedaan konsep mesias di dalam Yahudi dan Kristen. Nah, Yahudi kan bilang mesias itu murni manusia, sedangkan Kristen bilang Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi manusia. Itu aja udah beda, gitu kan? Makanya karena beda itu, Yahudi tidak mengakui Yesus atau Isa itu sebagai mesias gitu ya. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang kita bisa ketahui dari dua agama yang berbeda, berbeda, ini. Dan kita sebagai Islam, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang meneruskan syariat-syariat daripada Nabi-Nabi sebelumnya, yang sudah awalnya diturunkan kepada Bani Israel, kemudian kita sekarang tinggal mengikuti apa yang sudah disempurnakan di dalam Quran dan Sunnah. Gitu ya. Nah, sekarang satu poin penting yang ingin, yang saya ingin, bapak-bapak juga ketahui, gitu ya. Di dalam Quran, itu kita sering membaca ada kata Taurat Zabur Injil, gitu kan? Quran membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada Bani Israel. Taurat Zabur Injil yang disebut dalam Quran, apakah itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Yang ini. Nah, ini yang sekarang harus menjadi bahan perhatian kita. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu ini dan ini? Gitu. Ya. Ada yang bisa jawab? Bukan. Bukan atau iya? Bukan. Bisa jelasin, Pak, kenapa bukan? Hah? Paulus. Tapi yang disebut dengan Taurat kan di sini bukan tulisan Paulus. Nah, yang menceritakan Yesus di sini juga bukan tulisan Paulus. Gimana? Bisa jelasin, Pak? Bukannya kenapa? Hah? Ditulis pada saat itu. Kurang jelas ya. Tapi saya bisa jelaskan begini. Kitabnya orang Yahudi ini tadi saya sebut disusun tahun berapa kira-kira? 450 sebelum Masehi, ya. Nabi Musa hidupnya abad berapa? Abad 15 sampai 14 sebelum Masehi. Berarti jarak ke Nabi Musa ke ini berapa tahun? 1000 tahun, ya. 1000 tahun dari Nabi Musa ke kitab ini. Jadi apakah mungkin ini Nabi Musa yang menulis? Nah, mungkin, ya. Kemudian Zabur atau Mazmur yang di sini yang dianggap sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Daud alaihissalam hidupnya kira-kira abad 11 10 sebelum Masehi. Berarti jarak ke sini berarti kan kira-kira 500 sampai 600 tahun, ya kan? Berarti apa mungkin Nabi Daud alaihissalam yang menulis? Bukan juga, gitu ya. Nah, terus kemudian yang ini. Kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan tentang Yesus. Apakah itu kitab atau istilahnya wahyu yang ditulis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan juga. Pernah nggak kita membaca pak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Hawariun menulis kitab? Gitu. Pernah nggak kita baca begitu? Rasanya belum pernah ya, belum pernah ya. Nah, jadi ini juga bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mungkin memang masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian gitu ya. Jadi mungkin orang-orang yang menulis ini memang sudah mempelajari pesan-pesan apa yang bangsa Israel pernah terima gitu. Itu yang dibuat cerita di dalam sini. Ya. Jadi saya katakan sekali lagi, Taurat Zabur Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya yang untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju ya? Jadi kalau namanya wahyu bentuknya seperti apa, Pak? Wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima langsung oleh Nabi, ya masuk dalam kolbu Nabi, dan ketika Nabi mengajarkan kepada umatnya, itulah wahyu yang disampaikan kepada umatnya, gitu kan? Tetapi ketika Nabi ini sudah meninggal, wahyunya kemana? Yang ikut sama Nabinya, gitu ya? Karena kan berada di dalam kolbu. Nah, berarti ketika Nabinya nggak ada, ya otomatis wahyu-wahyu itu juga ikut bersama Nabi-Nabinya. Begitu ya, paham ya? Jadi, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, yang disebut oleh Quran, itu bukan Biblenya orang Yahudi dan juga bukan Biblenya orang Kristen, gitu ya. Walaupun nanti masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian, itu kita boleh terima, tetapi kita juga tidak boleh menerima semuanya, ya. Rasulullah juga berpesan kepada sahabat-sahabatnya mengenai gulungan-gulungan Taurat itu pesannya adalah jangan kamu menolak semuanya tapi jangan juga jangan kamu terima semuanya karena bisa jadi di dalam gulungan-gulungan itu masih ada terkandung kebenaran gitu ya. Nah, itu adalah sikap yang juga harus kita ikuti ketika kita dihadapkan kepada kitab-kitab yang dianggap sebagai agama samawi nanti dulu gitu ya. Nanti dulu tanpa adanya kitab-kitab yang sekarang kita bisa lihat di sini Quran sudah sangat-sangat mencukupi buat kita ya. Quran dan Sunnah sudah sangat-sangat mencukupi buat kita umat Islam. Nah, jadi ini memang kitabnya orang, ini juga kitabnya orang. Kita serahkan penafsiran kepada mereka masing-masing. Ya kan? <tuh> Maksud saya adalah dalam hal ini kita juga nggak mau kan kalau Quran kita ditafsirkan oleh orang lain tanpa pengetahuan gitu, ya kan? Yang menafsirkan Quran adalah ulama-ulama Islam. Begitu juga dengan kitab orang lain, ini kitabnya orang Yahudi yang berhak menafsirkan juga harus rabi-rabi Yahudi. Kitabnya orang Kristen yang separuh ini, yang ini bukan yang ini ya, yang ini juga yang berhak menafsirkan juga orang-orang Kristen. Tetapi yang menjadi masalah adalah orang Kristen bisa dikatakan memperkosa perspektifnya orang Yahudi yang dari sini kemudian dijadikan kitab mereka. Itu yang terjadi gitu. Jadi orang Kristen menafsirkan kitab ini tapi dengan kacamata Kristen yang terjadi. Bahkan sampai mereka menggunakan kitab ini dijadikan dua pertiganya kitab Kristen. Sedangkan konsep ketuhanannya Kristen berbeda dengan ini. Nah Kenapa Kristen harus memakai kitabnya orang Yahudi? Karena kalau tanpa kitabnya orang Yahudi, seolah-olah kitab Kristen itu nggak berdasar gitu, ya. Jadi seolah-olah dari mana ceritanya kok bisa toto ada Kristen gitu? Makanya kitab Yahudi dipakai di sini sebagai dasar kitabnya Kristen, sebagai seolah-olah nyambung gitu. Apa namanya ya? penyambungan dari bangsa Israel ke Kristen gitu. Makanya kalau kita sekarang lihat banyak orang-orang Kristen di luar sana yang membela bangsa Israel. Betul nggak? Pernah dengar? Ya kan? Orang-orang Kristen seolah-olah tuh bersemangat sekali membela Israel karena mereka merasa punya ikatan dengan kitab mereka di sini gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa kami adalah Israel secara rohani. Ya, itu yang dikatakan oleh orang Kristen. Tapi orang-orang Yahudi memandang orang Kristen bagaimana? Orang Kristen di mata orang Yahudi itu adalah penyembah berhala. Disebutnya apa? Abodazarah, Ya, sebagai penyembah berhala. Kenapa? Karena Kristen menyembah Yesus. Ya. Jadi orang Yahudi menganggap Kristen sebagai penyembah berhala karena menyembah selain daripada Tuhan yang Maha Esa. Orang Kristen tidak percaya Tuhan itu bisa jadi manusia. Kristen percaya Tuhan jadi manusia karena mengikuti ajaran orang-orang sebelumnya, yaitu orang-orang paganisme Romawi dan juga orang-orang helenisme Yunani. Jadi kalau dikatakan sebenarnya pendiri atau pencipta agama Kristen itu juga orang-orang Yahudi juga sebenarnya cuman orang-orang Yahudi yang sudah terpapar dengan ajaran helenisme. Gitu ya. Ini karena mungkin waktu juga apa namanya terbatas. Jadi saya cukupkan sampai di sini ini sebagai pengenalan ya. Ini pengenalan ilmu Kristologi. Masih luas sekali ilmu Kristologi ini ya. Di mana nanti kita bisa membahas bagaimana kita bisa membantah yang disebut dengan nubuat Yesus di dalam kitab orang Yahudi. Bagaimana kita bisa mengeksplor kontradiksi yang ada di dalam kitab ini. Bagaimana kita bisa membuktikan ada ayat yang tidak asli di sini, atau saya buktikan ayat yang tidak asli di sini, ya, buat informasi yang yang valid gitu ya, buat bapak-bapak ya. Jadi bapak pernah menyaksikan dan pernah mendengar dan melihat langsung gitu ya. Siapa yang mau bacakan buat saya di sini? Ada yang mau bacain nggak? Silakan yang mau bacain yang masih muda gitu, yang matanya masih awas gitu. Karena ini tulisannya kecil-kecil banget ini. Siapa mau bacain? Hah? Ada yang mau bacain nggak anak muda nih? Supaya bapak-bapak dengar di sini ada ada perkataan apa gitu. Jadi biar bapak-bapak percaya kepada perkataan saya gitu. Oh silakan nih bapak yang mau bacain nih. Nah ini kitab judulnya apa nih? Kitab suci. Kitab Katolik. Pakai mic kali ya biar kedengeran ya. Pakai ini ya? Enggak usah. Enggak usah. Kitab suci Katolik. Atau pakai ini. Tunggu Pak ya, ini kitab suci Katolik ya. Iya. Ini tulisannya apa Pak? Tidak untuk? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, agak dekat Pak ngomongnya Pak. Terus kitab ini dengan pengantar dan catatan lengkap ini tahun 2009 dipersembahkan kepada siapa Pak? Kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia nah berarti resmi nggak pak? resmi nah ya belum ntar dulu pak <laughs> ini akan saya bacakan. minta tolong bapak baca ada satu ayat yang dianggap sebagai bukti teks bahwa di dalam kitab mereka ada ajaran trinitas pernah dengar pak trinitas pak? Ya. ada yang tahu ya trinitas ya yang tiga tapi satu satu tapi tiga gitu itu eh, akidahnya orang Kristen pernah dengar pak ya? ya nah. Ini ada sebuah ayat yang dianggap bukti teks bahwa di dalam kitab mereka ada ajaran Trinitas. Boleh tolong dibacakan Pak, ini dari 1 Yohanes 5, dari ayat 7 nih Pak. Jangan pakai bismillah Pak ya. Apa ini sebab? Sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Pakai mic Pak, pakai mic Pak. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam, dalam wah nih surga, kurang, kurang kacamata kurang. ini terus, Bapak, Bapak, Firman, dan Roh Kudus, Roh Kudus, nah, dan dan ketiganya, apa adalah satu, nah, ada tiga kesaksian, Bapak, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Nah ini ada yang disebut dengan konsep trinitas gitu Pak ya. Terus ini ada keterangan nih Pak dari 7 sampai 8. Dibacakan nih dari kata bagian. Pak ngomongnya di mic Pak. Oh kurang jelas, gak bawa kacamata. Siapa yang mau bacain? Ah Bapak, Pak Wahyu silahkan. Jadi yang mana ini? Ini dari sini nih Pak. Bagian nih. Yo. Aku tak tahu tentang makna itu rokok. Ha. <laughs> Sesat bahwa Baptis Yesus di Yordan telah. Oh, bukan tubis, bukan bukan. Yang mana? Ini lah Pak. Dari bagian. Oh ya. Yeah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani hmm. yang paling kuat dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, hmm. bahkan tidak dalam naskah-naskah naskah-naskah paling baik dari kata hmm. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disimpulkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karenanya bagian ini pasti tidak asli. Oh, Pasti tidak asli, Pak. Ya? Tidak asli apa, Pak? Apa yang ngomong ya, boleh, ya? Ini ada bukti, Pak. ya? Ada tertulis di sini. Jadi bukan saya yang ngomong, bukan Pak Wayu yang ngomong. Kita hanya membacakan begitu kan tadi, kan? Nah, itulah ada buktinya bahwa di dalam kitab mereka ada ayat-ayat yang tidak asli ya. Saya cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan mungkin dengan sesi tanya jawab ya. Nah, yang nanya dapat hadiah. Waduh. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic, gak? Ya, ada mic, gak? Enggak ada mic, gak? Ada ya, suaranya agak keras, pak. Oh! Oke oke oke. Ya 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 saya sudah paham pertanyaannya. Mohon maaf ya kalau saya mungkin belum sempat menceritakan semuanya ya karena memang itu cukup luas gitu ya. Nah tadi kan saya hanya membeberkan perbedaan antara Yahudi dan Kristen. Di dalam Kristen sendiri ternyata juga konsep ketuhanannya juga belum selesai maksudnya belum selesai gimana karena kita melihat Kristen punya tiga golongan utama ya kan yang pertama yang percaya dengan konsep Trinitas ya yang kedua konsep unitarian yang ketiga aliran oneness nah ini perbedaannya apa aja nih saya akan coba Jelaskan ya kalau yang Trinitarian, ini yang mempercayai Trinitas, ini mereka percaya bahwa Tuhannya tetap Esa, ya. Mereka bilang Tuhannya Maha Esa, Pak. Tetapi Tuhan yang Maha Esa itu bisa bermanifestasi dalam tiga pribadi, gitu ya. Tadi ada kita baca ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Hmm. Tapi ini bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Jadi Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan gitu. Ada yang paham nggak pak? Paham nggak mas? Nggak. Alhamdulillah nggak paham. Ya. Lanjut, mereka bilang Bapak itu Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus juga Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Ini konsep yang dianut oleh sebagian besar umat Kristen di seluruh dunia. Ya, kelompok ini disebut sebagai kelompok Trinitarian. Kelompok yang kedua disebut dengan kelompok Unitarian. Unitarian ini tidak mempercayai dan tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka menganggap Yesus hanya ciptaan, tapi ciptaan yang paling mulia, ya, bahkan lebih mulia dari malaikat. Mereka tidak menyembah Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus pernah tidak ada, gitu, karena ada ciptaan, gitu ya. Kelompok yang ketiga disebut sebagai Kristen Oneness. Oneness itu bisa dikatakan kesatuan gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa yang disebut dengan Bapa atau Tuhan yang Maha Esa itu itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa gitu. Kalau Bapak-bapak mendengar konsep ini, Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak, kita akan teringat dengan Quran surat Al-Maidah ayat 72. Ya kan? Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Betul kan? Itu jadi kelompok yang ini tadi dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 72, betul kan? Sedangkan kalau yang unitarian ini tidak dibantah, mereka hanya belum sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kelompok yang pertama yang tadi trinitarian ini juga sudah di, dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-73 yang dikatakan apa? Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari tiga ya jadi dari tiga kelompok Kristen yang dua ini sudah dibantah oleh Quran zaman dulu ada kelompok yang menyembah Maryam atau Maria ibu Yesus ya makanya di Quran juga dibantah di surat yang sama ayat 116 dimana Insya Allah nanti akan ada dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Isa alaihissalam yang mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu ya untuk disembah Bani Israel ya itu juga sudah dibantah oleh Quran surat uh, Al-Maidah 116 untuk orang-orang Kristen pada abad keempat yang menyembah Maria sebagai Tuhan gitu ya jadi kalau Bapak bilang tadi konsep ketuhanannya orang Kristen sampai sekarang ini tersisa tiga golongan ini boleh dikatakan memang konsep ketuhanan dalam Kristen sendiri juga belum selesai gitu. Nah, konsep ketuhanannya belum selesai. Ini kitabnya juga belum selesai Pak ternyata Pak. Nah, ini saya tunjukkan nih ya. Jadi kalau kita tadi melihat ada kitab di sini yang merah nih, tebal nih, ini kitabnya orang Katolik, ya kan? Ini isinya 73 kitab atau 73 surah gitu. Yang ini yang dipakai oleh Kristen Protestan, ini isinya 66 kitab. Beda 7 kitab sama yang di sini. Ya. Jadi kalau yang di sini 66 ini 73, yang Protestan menolak 7 dari Katolik gitu. Ya. Beda nih. Yang tujuh di Katolik itu disebut kitab-kitab Deuterokanonika di Dianggap bukan firman Tuhan oleh kalangan Protestan Ini ada lagi kitab sucinya Kristen juga Kristen Ortodoks Kristen Ortodoks ini jumlahnya 78 kitab Jadi kalau ini 66, ini 73, ini 78 Ini menolak 7 dari sini Ini menolak 5 dari sini Ada lagi Pak Yang ini kitab Ethiopia ini jumlahnya 81 kitab. Ya. Jadi kalau ini tadi menolak 7 dari sini, yang ini menolak 5 dari sini, yang ini menolak 3 dari sini. Ini Kristen sama-sama Kristen nih, Pak. Tapi jumlah kitabnya beda-beda gitu. Kalau kita Quran berapa surah, Pak? 100 14 surat. Di Indonesia ya. Di Maroko berapa, Pak? Sama. Di Amerika berapa, Pak? Sama. Di Cina berapa pak? Sama. Semuanya sama, 114 surat gitu. Tapi kalau ini berbeda-beda nih begini nih. Nah bahkan yang sama-sama 66 kitab ini nanti ada versi yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan, ada bahasa-bahasa yang lain. Ada kitab yang sama-sama 66 kitab, tapi dalam bahasa lain di sini ayatnya ada, yang bahasa Inggris ayatnya nggak ada. Bisa begitu pak? Jadi jumlah ayatnya juga berbeda gitu. Itu kajian yang sudah agak dalam ya itu ya. Nanti selanjutnya kalau bapak-bapak yang berminat belajar lebih dalam bisa melihat atau menyimak video-video saya di channel Donitan ya. Silakan, selanjutnya yang lain. Silakan, Pak, silakan, Pak. Sini dulu nih, sini dulu. Ibu-ibu jangan mau kalah, Bu. Ada hadiahnya, Ibu, yang bertanya, Bu. penyaliman Penyalipan. Nah, kenapa? Ini kok mati? Tes, ya? tes masih. tadi penyalipan gimana, Pak? Penyalipan? sampai disalin. Nah, oh, oke. Okay. Kalau yang ditanya bapak siapakah Yudas Iskariot? Yudas Iskariot itu salah satu murid Yesus, pak. Kalau menurut Bible ini, ya. Uh, Mungkin Bapak mau bertanya siapakah yang disurupakan gitu Pak ya Nah kalau di Quran kan kita membacanya apa Nabi SAW tidak dibunuh tidak disalib tetapi orang yang disurupakan. Ini yang Bapak tanya ini orang yang diserupakan ini Yudas Iskariot atau bukan begitu Atau bukan Kalau yang e, banyakkan saudara-saudara Islam yang mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah sebenarnya Yudas Iskariot itu hanya berdasarkan tafsirnya Ibnu Kasir Pak ya tetapi di Quran kan tidak pernah disebutkan siapa yang diserupakan ya kan jadi kalau kita menggunakan tafsir ya boleh-boleh saja untuk lebih memahami ayat Quran itu ya. tetapi kalau tafsir itu kan sifatnya kan uh, masih di bawah ayat Quran gitu Pak ya dan uh, ada tafsir yang lain gitu Pak Contoh misalnya kalau Ibnu Kasir menafsirkan itu yang disalib adalah Yudas Iskariot, kalau Ibnu Abbas yang menafsirkan itu adalah murid daripada Nabi Sallallahu Alaihi yang paling muda. Jadi ada perbedaan nih. Makanya kita jangan jangan berpatokan bahwa itu pasti Yudas Iskariot. Buat kita umat Islam tidak penting pak siapa yang diserupakan pak. Yang paling penting Nabi Isa diselamatkan. Gitu. Ya. Terus tadi bapak tanya siapa tadi Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu adalah gubernur Romawi yang ditempatkan di Palestina, Pak. Itu ya. Terus tadi Bapak nanya satu lagi apa tadi? Kenapa Yesus disalib? Ya, bisa dikatakan begini, Pak. Bahwa Yesus itu di kalau kita baca di sini, itu mengajarkan sesuatu yang memang murni dari Taurat gitu ya. Dan juga eh, berdasarkan wahyu yang diterima yang disebut dengan Injil. Tetapi Yesus dalam bahasa-bahasanya itu memang banyak menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan. Orang-orang Yahudi atau imam-imam Yahudi menganggap bahwa Yesus itu sudah menghujat, Pak. Ya, sudah menghujat tulisannya "Allah" gitu loh, Pak. Dianggapnya Yesus yang menghujat karena dia disebut Anak Allah gitu loh, Pak. Nah, buat orang imam-imam Yahudi, Yesus dianggap menghujat Allah gitu. Makanya, imam Yahudi menyerahkan Yesus kepada penguasa Romawi pada saat itu untuk disalib. Ya, ya. Silakan yang lain. Panjang itu tersebut bawa raja Heraklius yang disinggalkan di daerah Hadisturi. Seher, Kenapa Heraklius dia mencari Nabi Muhammad? sedangkan bulunya tentunya yang dibesarkan oleh para uh, usus atau mereka pada bulan satu tapi yang itu dibesarkan. Nah, yang <tuh> saya tanyakan Raja pada radius ini atau lingkungannya dia distance apa <tuh> anda? Jika pada radius berlawanan dengan orang-orang yang bertahun berhenti. Hmm. Jadi, sendiri yang, mencari uh, Nabi Muhammad kalau boleh dikatakan, kekristenan apa yang dianut oleh Raja Heraklius, Pak ya? Kalau menurut saya, yaitu Kristen yang menganut paham Trinitas, Pak. Tetap menganut yang paham Trinitas. Tetapi, kita juga pernah membaca, Pak ya, ada pendeta Bukhoiro, kan? Ada pendeta Bukhoiro yang bisa mengatakan bahwa ketika beliau melihat apa namanya Abu Talib dengan keponakannya Nabi Muhammad SAW, Beliau bisa membacakan bahwa itu adalah uh, Nabi yang ditunggu-tunggu gitu misalnya. Ada tanda-tanda di punggung misalnya. Jalannya dipayungi dengan awan misalnya gitu kan. Itu seorang pendeta, Pak. Berarti ada indikasi bahwa pendeta Bukhari itu mengetahui dari tulisan-tulisan kan Pak, berarti kan. Sedangkan kalau kita baca di kitab-kitab yang tadi saya tunjukkan, itu tanda-tanda seperti itu tuh nggak ada, Pak. Ya, ciri-ciri seperti itu di sini nggak ada gitu. Jadi bisa jadi apa yang dibaca oleh pendeta Bukhoir itu tidak masuk ke dalam sini gitu pak. Nah ini kan produknya orang Kristen gitu. Jadi kalau mungkin ada tanda-tanda seperti itu ya udah pasti tidak dimasukin gitu. Nah kalau tadi berkaitan dengan uh, Raja Heraklius, bisa jadi dia juga mendapatkan informasi dari gulungan-gulungan uh, Taurat yang sama dengan yang seperti dibaca oleh pendeta Bukhoir Pak. gitu. Ya. Paham maksud saya pak ya, tetapi yang seperti itu kan tidak masuk dalam sini. Sedangkan ini baru dibukukan itu di abad keempat pak, dan itu juga lokasinya bukan di daerah Arab Saudi, bukan di daerah Palestina, tapi di beberapa tempat di daerah penguasaan Romawi, bahkan yang terakhir dikanonisasi di Kartago, Afrika pak malah penyusunannya. Hmm. Iya, tapi kan belum tentu Raja Heraklius punya ini, Pak. Belum tentu punya ini. Ini kan masih berada di kepusatnya di apa namanya di daerah-daerah yang tidak sama dengan di Arab Saudi, gitu, Pak. Gitu, Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak. Silakan yang lain. Ibu-ibu nggak -ibu, ada yang nanya, ibu-ibu? Dari? Oh dari ibu-ibu, saya jawab yang ibu-ibu dulu Pak ya Gantian Pak Jika ada misionaris door to door Atau ketemu di jalan yang ngeyel Langkah apa yang harus kita Sebagai orang awam lakukan Agar mereka tidak mengejar-ngejar kita Dan biasanya mereka mepet atau mengejar kita Terus dengan mengeluarkan ayat-ayat atau dalil Agar kita mengikuti mereka Bagaimana cara ampuh kita untuk menyangkal mereka Agar kita nggak dikejar-kejar dan juga bisa menjawab yang mereka bisa langsung penak mental bahwa mereka adalah salah dalam menyembah Tuhan. Pertanyaannya panjang nih. Baik, saya coba jawab. Yang paling efektif di dalam menjawab para misionaris yang door to door, kalau nggak mau ngomongin tentang ketuhanan mereka, sebutin aja dulu keputusan bersama dua menteri, nomor satu tahun 79 ya Ibu catat nih keputusan dua menteri Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang melarang orang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama itu paling mudah ya diancam dengan surat keputusan bersama itu kalau mereka ngeyel panggil satpam atau hansip suruh bawa ke polsek gitu mereka pasti takut ya tapi kalau mau yang iseng mau yang iseng seperti saya nih kalau disamperin misionaris malah saya ajak kopi, malah saya ajak debat malah. Itu banyak semenilmunya. Ya, dari mulai konsep ketuhanan, dari mulai konsep keselamatan, kita bandingkan gitu. Kita adu ajaran Yesus dengan ajaran Paulus yang tadi saya jelaskan. Paulus mengajarkan dosa waris. Yesus mana ajaran dosa warisnya? Ya, contoh. Paulus mengajarkan uh, bahwa kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat tidak selamat. Tetapi Yesus mengajarkan kalau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan surga. Ini kita adu aja ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Ya makanya kalau memang mau belajar kristologi ya harus paham yang tadi saya jelaskan itu, itu sebenarnya sudah cukup untuk membantah mereka sebenarnya. Kalau mau iseng, mau melayani mereka gitu ya, mau sambil ngopi gitu misalnya. Tapi kalau nggak mau repot, jangan pakai gagang sapu bu, pakai nomor keputusan bersama dua menteri nomor satu tahun 79 tentang pensiaran agama. Kalau mereka ngeyel nggak mau lapor satpam hansip bawa ke polsek itu kena itu ya bu ya silakan pak. Hey, um, ya. Dari

Baik, saya paham maksud pertanyaan Bapak. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa Taurat Zabur Injil yang disebut dalam Quran kan bukan ini dan bukan kitabnya orang Yahudi gitu kan mana tadi kitab orang Yahudi oh ini Taurat Jabur Injil yang disebut dalam Quran bukan kitabnya orang Yahudi dan juga bukan kitabnya orang Kristen Pak tadi kita sudah setuju kan tetapi kalau dikatakan Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya itu kitab-kitab yang mana gitu Pak apakah kitab yang ini dan ini saya bilang bukan Pak kitab di dalam bahasa Inggris, eh bahasa Inggris, sorry, dalam bahasa Arab Pak, mohon maaf ya. Kata kitab di dalam bahasa Arab itu artinya selain daripada wahyu yang dituliskan atau dibukukan, itu juga bisa berarti perintah ketetapan hukum, Pak. Nah, Quran mempunyai tiga fungsi. Yang pertama adalah musodik, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kedua adalah Al-Muhaimin sebagai batu ujian atau pengoreksi. Yang ketiga adalah Mubayyin menjelaskan Pak kesalahan-kesalahan pahaman orang-orang kaum umat sebelumnya. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Quran penyempurna kitab sebelumnya, itu bisa jadi kitab-kitab sebelumnya adalah hukum-hukum atau ketetapan perintah dari Allah SWT kepada Bani Israel sebelum Quran diturunkan. Itu yang dimaksud, Pak, yang tadi saya bilang, menyempurnakan syariat-syariat. Syariat-syariat gitu. yang sudah pernah diturunkan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa Alaihissalam disebut Taurat. Syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi Daud salam untuk Bani Israel sebut sabur. Begitu juga dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Alaihissalam. Tetapi bukan ini dan ini, Pak. Kalau Bapak baca ini, oh di dalamnya nanti Bapak bisa kaget, loh. Ya, cerita-ceritanya tuh bisa kaget tuh. Mau bocoran nggak Pak? <guluh> ya. Saya tanya Pak, kalau di Quran yang membuat patung sapi berhala ketika Bani Israel dikeluarkan dari Mesir siapa Pak? Samiri, ya Pak ya. Kalau di sini siapa Pak? Tahu nggak Pak? Nabi Harun. <guluh> Nabi Harun, abangnya Nabi Musa. Bayangin Pak, Apakah ini kitab yang disempurnakan oleh Quran? Berani bilang ini kitab yang disempurnakan, Pak? Jauh, Pak. Ya. Nanti saya sebutin lagi, Bapak kaget lagi. Ada seorang Nabi namanya Nabi Lut atau Nabi Lot ya, kita kenal, Alaihissalam. Di sini diceritakan menghamili dua anak perempuannya sendiri, Pak. Bapak mau bilang ini kitab yang disempurnakan? Ada lagi, Pak. Nabi Daud alaihissalam, ya Pak ya, kita kenal kan Nabi Daud alaihissalam kan, di sini diceritakan berzina dengan istri orang. Berani bilang, ini kitab yang disempurnakan Pak. Nggak mungkin yang disempurnakan Pak, kalau disempurnakan itu kan yang dari, yang sebenarnya dari yang baik menjadi lebih baik gitu Pak. Nah tapi ini kalau menceritakan Nabi-Nabi yang bermaksiat apa bisa dikatakan kitab yang baik Pak? Nah itu maksud saya Pak ya. Bahkan anaknya Nabi Daud Alaihissalam salam yaitu Nabi Sulaiman Alaihissalam salam di sini namanya Salomo diceritakan pernah musyrik, Pak. Bayangin, nabi kok musyrik gitu. Menyembah Tuhan yang lain. Masa iya, Pak, ini kitab yang disempurnakan? Tahu, Pak, apa maksud saya, Pak ya? Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan kitab-kitab yang disempurnakan itu ya ya kitab-kitab yang pernah diterima oleh Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel yang aslinya sudah tidak ada yang sudah ikut dengan Nabinya gitu Pak ya mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak ya silakan ada yang lain ya Pak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa Apakah doktrin yang ditampilkan pada umat Kristen sehingga mereka meyakini ajaran ketuhanan yang tidak pasangan yang Gini Pak, kalau kekristenan itu memang diajarkan dengan cara doktrinisasi. Ya, cara mengajarkannya dengan doktrinisasi. Jadi mereka hanya memasuk masukan doktrin itu ya dengan cara yang macam-macam bisa dengan lagu, bisa dengan khotbah, bisa dengan macam-macam, Pak. Seperti dulu bangsa Jerman ketika di perang pertama dan kedua, bangsa Jerman itu kan juga didoktrin sama pemerintahnya bahwa bangsa Jerman itu adalah bangsa Arya yang lebih unggul dari bangsa lain gitu, Pak. Gitu kan? Sehingga mereka merasa lebih tinggi dari bangsa lain. Itu adalah doktrin-doktrin yang dimasukkan setiap hari, Pak di jalanan di kota Jerman di, di Jerman itu di setiap kotanya di jalanan pasti ada speaker-speaker yang menyuarakan propaganda dari pemerintah untuk rakyatnya sendiri. Kalian adalah bangsa Arya, bangsa yang unggul, bangsa supremasi gitu. Seperti itu caranya Pak dengan doktrin gitu, ya. Jadi akhirnya orang-orang Kristen beriman atas dasar perasaan gitu, Pak. Nah, beda dengan Islam kalau di Quran, nah kita kan sering ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Emang lu nggak mikir, emang lu nggak pakai otak gitu. Sering begitu kan bahasanya ya. Bahasa bahasa gaulnya gitulah kira-kira lah. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak mengingat, apakah kamu tidak merenung gitu. Dengan segala fenomena alam yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa dan Maha Penyayang gitu misalnya. Contohnya begitu, Pak ya. Jadi kalau kita orang Islam, itu ditantang untuk selalu berpikir menggunakan akal dan pikiran kita. Lah ngapain kita di, udah dikasih akal yang dipakai gitu loh, Pak, istilahnya. Tapi kalau Kristen, iman dulu. Akalnya belakangan gitu, Pak. Ya. Itu Pak kira-kira. Silakan yang lain. Udah habis hadiahnya ya? Hah? Masih ada enggak hadiahnya? Hadiahnya kalau ini sebenarnya Bapak-Bapak sarung Oh Bapak-Bapak sarung, buat Bapak-Bapak yang sarung, yang Bapak-Bapak sudah habis berarti ya Berarti tadi 1, 2, 3, 4, 5 Berarti yang Bapak-Bapak masih ada satu lagi sarungnya Eh tadi sarungnya 5 ya? Ya. Silakan kalau gitu yang ibu-ibu nih yang belum bertanya semua nih. Kalau bapak-bapak ya kan apa-apa. Ya kalau nggak nanti saya tidak buat bapak-bapak. Silakan. Apa sudah? Ya pak, silakan pak. Silakan, pak. Ya, surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 30. Di sini tidak ada, tidak ada. Tapi bisa saya jawab. Hah. Jadi Pak, menurut penelitian ya Pak ya, penelitian ahli-ahli agama Yahudi sendiri, agama Kristen dan Islam, orang-orang Yahudi yang menganggap atau mengatakan Uzair putra Allah itu tidak semua orang Yahudi Pak. Ya, tapi hanya orang-orang Yahudi sebagian kecil yang diduga tinggal memang di daerah Jazirah Arab. Ya, ya, tidak semua orang Yahudi. Maka di sini juga tidak masuk, Pak. Tetapi mereka mengakui bahwa yang namanya Uzair atau Ezra, Pak, di sini namanya Ezra, ya. Kalau kita sebutnya Uzair, di sini Ezra. Memang Ezra itu adalah uh, seorang yang sangat mumpuni dalam menghafal ayat-ayat Taurat, Pak. Bahkan dalam film-film diceritakan dia yang membacakan ayat-ayat Taurat kepada Bani Israel gitu. Kisah-kisah tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim, tentang yang ada di dalam lima kitab Musa itu. Gitu. Tapi tidak semua umat Yahudi yang menganggap atau mengatakan Uzair putra Allah. Dan hanya sebagian kecil. Itu Pak ya. Silakan kalau ada lagi. Ada yang mau tanya Pak? Silakan. Sudah cukup? Oh silakan. Jam 7 ya. Terakhir pak ya. Terakhir ya. Ya. Pada akhir-akhir ini banyak sekali petinggi-petinggi dari kalangan Kristen itu yang menjadi mualaf. Hmm. Sementara di tempat-tempat lain di satu daerah itu itu banyak sekali masyarakat kita yang jadi murtad. Yeah. Jadi bagaimana cara apa? Cara kita mengantisipasi. Kemudian yang kedua saya uh, perlu ingin menanyakan apa yang menjadi dasar daripada uh, para individu lagi di mal masuk mengikuti tanda ini juga. kita mengikuti selama ini banyak sekali apa, apa yang kita yang uh, ini apa yang menjadi kasih hmm. Baik pak. Jadi pak kalau orang-orang yang mau menjemput hidayah pak ya, itu yang jelas kan sudah diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala pak. Ya, entah apapun motivasinya, yang jelas ketika dia benar-benar mau menjadi muslim, berarti dia sudah mendapatkan rahmat dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama ya Pak ya. Kalau untuk mencegah atau apa namanya, menangkal pemurtatan itu memang butuh atau merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami juga di dalam yayasan juga boleh dikatakan ya butuh bantuan gitu Pak dari semua umat Islam gitu ya. Karena yang namanya mencegah pemurtatan itu biasanya kan dimulai dari mana Pak? Dimulai dari apa? Perut betul nggak pak orang yang perutnya lapar mudah murtad. sih apalagi kalau dikasih bantuan apalagi kalau dikasih apa namanya sembako misalnya nah berarti kan untuk menangkal pemurtatan itu kan berarti kan pertama perutnya harus cukup dulu pak kalau perut cukup otomatis kalau didatengin ya buat apa orang perut udah cukup itu tapi kalau perut lapar dia bisa nahan misalnya imannya imannya kuat misalnya pak bisa nahan misalnya sehari, dua hari, seminggu gitu. Nah lama-lama kalau dia nggak dapat juga makanan. Sedangkan yang dari sana mendekati orang-orang yang kelaparan itu dengan makanan gitu pak. Nah kalau makanan kan kita kita butuhnya tiap hari, bukan seminggu sekali. Nah jadi berarti kalau begitu harus ada dukungan atau bantuan daripada pemerintah setempat kalau memang masih ada rakyat yang kekurangan atau yang kelaparan, ya jangan sampai terjadi gitu, Pak. Ya. Artinya pemerintah memang dalam hal ini ya harusnya dia netral, tidak menganggap atau melihat agama apapun. Tetapi kalau sampai ada rakyat yang kelaparan, ya itu kan yang harus diatasi dulu, Pak. Nah, kemudian dari situ nanti ada upaya-upaya yang lain misalnya dari dai-dai kita mendampingi mereka ya, menjaga mereka dari upaya-upaya yang mencoba memurtadkan mereka. Itu juga bisa dilakukan, Pak. Dari yang saya tahu, dari Dewan Dakwah itu sering sekali Pak mengirimkan dai-dai ke pedalaman-pedalaman. Bahkan mahasiswa-mahasiswa saya pun ketika bulan Ramadan kemarin diberikan tugas seperti itu Pak. Dikirim ke berbagai daerah untuk mendampingi orang-orang desa-desa tertentu yang mana daerah itu rawan pemurtatan. Jadi ketika ada yang datang, nah mereka sudah siap menghadapi. Gitu ya. Tapi jangan lupa Pak, kembali lagi perut jangan sampai lapar gitu istilahnya. Coba ya Pak ya? Terima kasih Pak. Oh ya. Ustadz sejak kapan masuk Islam? Tolong diceritakan sedikit. Nah, kalau sedikit berarti jawabnya saya cuma jawab 25 Juli 2014 ya. Karena sedikit kan? Cukup ya Bu ya? Baik, Alhamdulillah. Ini ini pertanyaan cerdas ini, cuman biar dapat sajadah. Kata gitu. <tik> <tik> Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih atas uh, waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian kita tidak sia-sia, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Mudah-mudahan juga kita semuanya dijadikan golongan orang-orang yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala ya dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahu ma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi Taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.